Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tentang cara memotong video dan menggabungkan video yang sudah kita potong menggunakan aplikasi Camtasia 2020. Baik, kita mulai saja dengan memasukkan video pada Camtasia dengan cara memilih impor media. Yang ini, klik impor media, kemudian kita cari video tersebut tersimpan. Misalnya adalah videonya adalah ini, klik videonya, kemudian pilih open. Nah, video sudah masuk. Ini video yang sudah masuk dalam Camtasia ini kita letakkan pada track 1. Caranya bisa kita klik kiri tahan, kemudian kita tarik dan letakkan pada track 1. Cara yang pertama. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meletakkan video ini pada track 1 ini adalah dengan klik kanan, pilih add to timeline. Video juga sudah masuk. Cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Sekarang video ini kita potong terlebih dahulu. Cara memotong adalah pertama kita lakukan mencari titik dengan menggeser-geser playhead ini. Jadi bagian yang akan kita potong kita geser-geser dulu dan kita cari titik tempat untuk memotong. Misalnya di sini. Setelah ditemukan, maka pemotongan bisa dilakukan dengan dua cara. Namun sebelum dipotong, kita aktifkan dulu bagian video yang akan kita potong dengan cara mengklik dan ditandai dengan ada garis kuning di sepanjang video ini. Jika sudah aktif seperti ini, maka cara yang pertama kita pilih split yang ini. Klik split, maka video sudah terpotong. Coba kita lihat. Nah, buktinya dia terpotong adalah video bisa dipisahkan. Itu cara yang pertama untuk memotong. Cara yang kedua untuk memotong ini adalah video yang akan dipotong dalam posisi aktif, kemudian kursornya ini kita letakkan di playhead di atas ini. Letakkan di playhead, kemudian klik kanan. Nah, pada saat klik kanan, untuk memotongan ada dua pilihan, yaitu split selected dan split all. Split selected digunakan untuk memotong bagian yang aktif. Nah, ini kelihatan video yang aktif, ini bisa dilakukan split selected. Sedangkan split all adalah untuk memotong semua video. Berhubung ini hanya ada satu track, kalau ada track 2, track 3 dan seterusnya untuk dipotong sekaligus, maka kita bisa menggunakan split all. Jadi karena ini hanya ada satu track, kita boleh memilih split selected atau juga bisa menggunakan split all. Kita coba split selected. Video sudah terpotong. Itu cara memotong video. Sekarang bagaimana cara menggabungkan video? Kita coba memotong video ini menjadi beberapa potongan. Oke, kita geser kembali playhead. Misal di sini kita potong, aktifkan, pilih split, dan kita geser lagi. Kita aktifkan videonya, pilih split, geser lagi. Misalnya kita coba motong menjadi beberapa bagian. Potong. Aktifkan, klik kanan, pilih di sini, klik kanan, split selected misalnya. Oke. Kemudian kita potong lagi, misalnya di sini. Klik kanan, split all. Kemudian kita geser lagi, kita coba menjadi beberapa bagian atau beberapa potongan. Aktifkan split atau S. Oke. Nah, video ini sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Kita perkecil dulu zoomingnya supaya lebih kelihatan. Nah, sekarang kita geser coba. Kita lihat video ini
terdiri dari beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menggabungkan video ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Sekarang yang kita lakukan adalah membuang video dulu yang sudah kita potong. Untuk membuang, mengaktifkan videonya terlebih dahulu dengan cara mengklik misalnya ini. Kalau kita klik seperti ini, maka ini yang aktif. Sekarang kita mau membuang video yang pertama ini. Cara membuang setelah aktif adalah bisa tekan tombol delete pada keyboard. Bisa kita coba. Nah, video sudah terbuang. Ini cara membuang yang pertama. Yang kedua, setelah video ini kita aktifkan, maka kita bisa memilih gambar gunting. Ini cara mengklik gambar gunting atau mengcutnya. Bisa jadi dengan lakukan dengan Ctrl X. Ini dia. Kita pilih cut. Video juga sudah terbuang. Baik, kita coba membuang video ini. Delete. Video sudah terpisah dengan ditandai oleh ada ruang kosong. Nah, sekarang video ini kita gabung menjadi satu kesatuan. Cara menggabung bisa kita lakukan dengan cara menggeser, yaitu dengan cara seperti ini. Klik terlebih dahulu, kemudian tarik, tahan. Klik kiri, tarik, lepas. Klik kiri, tahan, tarik, lepas. Itu cara pertama yang bisa kita lakukan dengan cara satu persatu. Cara yang kedua, kita coba undo dulu. Yang bisa kita lakukan untuk melakukan penggabungan ketiga bagian yang kosong ini secara sekaligus pada Camtasia 2020 sudah dilengkapi dengan satu fitur yang namanya adalah magnetic track. Yang ini, oke, kalau kita letakkan kelihatan tulisan enable magnetic track. Nah, untuk menggabungkannya dengan kita menekan magnetic track ini, maka ketiga ruangan kosong ini akan langsung tergabung secara sekaligus. Nah, cirinya ini dalam keadaan tidak aktif, jika kita jauhkan dia akan berwarna hitam dan huruf bunya menghadap ke kiri. Nanti kalau sudah kita aktifkan, gambarnya ini huruf bunya ini terbalik dan menghadap ke kanan serta berwarna putih. Kita coba track 1, klik magnetic track. Di video sudah tergabung secara sekaligus. Huruf bunya sudah berbalik arah dan berwarna terang. Itu cara menggabung video sekaligus. Satu cara lain yang bisa dilakukan pada memotong dan sekaligus menggabung, tapi untuk satu potongan, adalah saya berikan contoh. Misalnya mau memotong bagian ini, kita beri tambah, kemudian memotong di sini, ya. Kemudian aktifkan, pilih split. Nah, sekarang ini untuk video ini juga sudah terpotong. Oh, maaf, tidak bisa digeser karena diaktifkan magnetic switch-nya. Kalau tidak diaktifkan baru bisa digeser. Jadi kelebihan dari magnetic track ini salah satunya adalah video sudah terkunci secara otomatis. Oke. Nah, sekarang magnetic switch-nya tidak kita aktifkan. Video ini akan kita buang yang di tengah, ya, karena ada tiga bagian tadi, ya. Akan saya buang secara sekaligus, sudah dipotong, kemudian langsung buang dan gabung. Caranya adalah bagian yang akan dibuang itu kita aktifkan, kemudian klik kanan, pilih ripple delete. Maka video ini langsung terpotong dan sekaligus menggabungkan dua video yang terpotong. Kita coba ripple delete. Oke, video sudah tergabung secara sekaligus. Demikian tutorial tentang cara memotong dan menggabungkan video dengan menggunakan aplikasi Camtasia.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan agar video ini lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.